Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Dravila Puncak. Oke teman-teman, kali ini kita akan review lagi salah satu villa yang berlokasi di Puncak Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di Tugu Selatan. Dan untuk aksesnya ke villa ini sangat bagus sekali, karena dari jalan raya menuju ke villa ini hanya berjarak 300 meter kurang lebih ya teman-teman. Dan untuk nama villanya ini namanya Villa Rian. Villa Rian ini berkapasitas hanya menampung sekitar 30 orang saja ya. Villa Rian ini terdiri dari satu lantai bangunan dengan total kamar ada 5 kamar tidur. Dan untuk fasilitas hiburannya ada karaoke juga ya teman-teman. Nanti kita spill-spill sedikit. Dan teman-teman, ini kita berada di halaman rumput di depan Villa Rian ini. Halaman rumputnya sangat luas sekali ya teman-teman. Villa Rian ini halaman rumputnya bisa digunakan untuk acara-acara outdoor seperti senam, fun games, dan acara-acara outdoor lainnya. Dan ada playgroundnya juga di dekat halaman Villa Rian ini. Dan di halaman rumputnya tersedia juga untuk ring basket ya. Untuk area parkir tadi bisa kita lihat, yang pertama itu bisa menampung kurang lebih di 8 buah mobil pribadi. Dan ini untuk kolam renangnya ya teman-teman. Untuk kolam renang di Villa Rian ini lumayan cukup luas. Dan di halaman rumput Villa Rian ini tersedia untuk alat barbeque yang permanen ya teman-teman. Dan di dekat kolam renang juga tersedia untuk tempat santai, kursi, dan meja permanen ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita berada di terasnya teman-teman ya. Teras di Villa Rian ini lumayan cukup luas teman-teman, dan sudah tersedia untuk kursi-kursi santai. Villa Rian ini cocok banget bagi kalian untuk tamu-tamu keluarga yang menggunakan kursi roda ya, karena di Villa Rian ini hanya satu lantai saja. Di dalam villanya tidak ada anak tangga ya teman-teman. Nah ini kita berada di dalam villanya ya teman-teman. Untuk ruang tengah atau ruang kumpul di Villa Rian ini lumayan cukup luas. Sudah tersedia banyak banget ini sofanya ya teman-teman. Untuk area dapur di Villa Rian ini lumayan cukup luas teman-teman. Sudah tersedia juga untuk meja makan, satu set meja makan. Dan langsung saja kita review untuk area dapur dulu. Untuk area dapur sudah tersedia kulkas, dispenser, dan alat masak lainnya ya teman-teman. Nah teman-teman, kita review dulu untuk bagian belakang dulu ya teman-teman. Nah di dekat dapur di belakang ini tersedia 2 buah kamar mandi ya teman-teman. Untuk kamar mandi di Villa Rian ini dilengkapi dengan water heater. Dan di belakang ini atau di dekat dapur ini tersedia 2 kamar tidur. Dan untuk 3 kamar tidur sisanya itu ada di depan ya teman-teman. Nanti kita review terakhir. Nah ini untuk kamar yang pertama. Untuk kamar yang pertama ini ukuran bednya double bed. Dan untuk ruangannya lumayan tidak terlalu luas. Dan ini kamar yang kedua. Untuk kamar yang kedua sama, ruangannya tidak terlalu luas juga.
dan tidak ada kamar mandi di dalam kamar ya. Dan kamar mandinya tadi udah kita review ada di luar ya teman-teman, ada dua buah kamar mandi. Nah teman-teman, kita review untuk kamar yang ada di dekat ruang tengah ya teman-teman. Nah ini ada, bisa dibilang ini kamar utama ya teman-teman. Untuk kamar utama ini tersedia kamar mandi di dalam. Kamar mandinya bersih banget teman-teman, sudah tersedia juga untuk wastafelnya. Lanjut kita ke kamar yang keempat. Kamar yang keempat ini lumayan cukup luas dan tidak ada kamar mandi di dalam. Dan terakhir ini untuk kamar yang kelima. Untuk kamar yang kelima sama dengan kamar yang keempat, tidak ada kamar mandi di dalam ya teman-teman. Jadi kamar mandi di dalam kamar itu hanya kamar yang utama tadi ya teman-teman. Dan untuk kamar mandinya di luar ya teman-teman, ini ada satu kamar mandi yang umum. Jadi untuk total kamar mandinya itu ada 4 kamar mandi teman-teman di Villarian ini. Nah teman-teman, di ruang tengah ini tersedia untuk sound speaker ya teman-teman, untuk alat hiburan karaoke, dan ada satu buah televisi juga. Dan tersedia juga untuk wifi teman-teman. Untuk karaoke-nya di Villarian ini cukup bagus teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja untuk review villa kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi gratis dari channel Dra Villa Puncak. Dan teman-teman jangan lupa dicek deskripsinya teman-teman, karena di deskripsi itu infonya sangat lengkap banget. Oke teman-teman, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.